Izin Pak Anies, saya seorang content creator yang alhamdulillah selalu memantau pergerakannya Pak Anies. Pak Anies ini punya kesempurnaan yang luar biasa. Cuma satu jika kurang tak ini Pak Anies, belum pikir kita fallback Instagramku, itu saja saja kurangnya. Rijal System, ya itu kira-kira. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Anies dan seluruh dan jawaban Instagram tadi, anak kecil ke pasar Antang, ada ibunya yang menemani. Kami ucapkan selamat datang di kota Makassar, negerinya pemberani. Tadi sengaja saya upload, jam sudah maghrib. Tiba-tiba banyak komentar ratusan di Instagram. Kak Rijal ada apa ini kak? Memangnya Pak Anies beneran datang dan sebagainya. Lalu kenapa Kak Rijal pilih Anies? Saya jawab pada malam hari ini Pak Anies. Apa itu? Sungguhlah harum si daun pandan. Daun dibuat bikin ketupat. Inilah dia Pak Anies Baswedan, presiden kita di 2024. Amin. Ternyata usik punya usik, ternyata ini Pak Anies cara memimpinnya seperti karakternya orang Makassar. Setelah kita riset dan kita teliti, apa itu ada karakternya orang Makassar itu kalau memimpin punya prinsip. Namanya adalah parentai tawari erona, nasaba sirina tumak butaya, nia kiri pemerintaya. Artinya apa Pak Anies? Pesannya ini orang Makassar kepada Pak Anies kalau jadi presiden. Perintahlah atau memerintah sesuai dengan keinginan masyarakat. Jangan hanya maunya pemerintah terus mau diikuti. Nasabah sirina tumak butaya, harga dirinya rakyat ada pada pemerintah. Itu kira-kira sederhananya Pak Anies. Oleh karena itu orang Bugis mengatakan cening-cening hati. Ada yang ingin saya sampaikan kepada kita Pak Anies, dan ini menjadi penyemangat dan karakter setelah deklarasi kemarin di Jawa Timur, itu menjadi terangkum sangat mudah dalam bentuk narasi ini. Karena selalu saya dengar pidato tak, narasi gagaskan. Saya menyampaikan Pak Anies, sang pemimpin itu bernama Anies Baswedan, sosok yang rakyat rindukan menjadi teladan. Ketika rakyat tertindas dia berani pasang badan, itulah kenapa dia menjadi simbol perubahan. Kita semua yakin Pak Anies bekerja dengan tulus. Ketika jadi DKI 1 programnya lancar dan mulus, jadikanlah beliau sebagai presiden, insya Allah kita fokus. Ayo dong Pak, jadilah seorang leader, bukan menjadi seorang dealer. Buat Indonesia di mata dunia tidak minder. Berpihaklah Pak pada kebenaran, walau kita kurang dukungan anggaran, tapi suara untuk Pak Anies banyak bertebaran.